Baru pertama kali ya? Iya. Iya, tapi itu bukan MU. Gak ada MU, bukan di Indonesia. Ayah masih masih kuat kayaknya. Kalau ayah tuh dia tuh jiwa apa ya, jiwa gelandang bertahan, jiwa gelandang lah, jiwa playmaker, jiwa pelatih, jiwa yang ngatur al kiri el kanan itu ayah. Tapi nggak nyangka juga ayah masih kuat staminanya. Karena kurang pemanasan, kakak Al kerem nih buat kedua kalinya. Get well soon ya kakak Al. Satu cetakan skor buat tim Dewa 19. Oke, kembali lagi di My Aldul Channel TV. Huha. Jadi kemarin kan habis main badminton tuh sama Susan, terus aku ngeliat ada satu komentar dari netizen. Dibilang kayak gini, Al dan El ajak ayahnya olahraga dong, badminton gitu. Soalnya ayah kayaknya gak suka nyemil tapi gak pernah olahraga. Hehehe. Nah, jadi kebetulan hari ini aku main bola sama ayah. Kita Dewa United lawan Jakpro di JIS, Jakarta International Stadium. Jadi ini pertama kali kita menginjak rumput JIS. Dan bilang Dewa United-nya bukan liga itu. Dan ya, Dewa United itu maksudnya bukan Dewa Liga Indonesia Liga 1 ya, tapi Dewa 19 United lawan Jakpro di Jakarta International Stadium. Ayo kita baju dewanya. Ayo. Tawarkan lapangannya. Kak, kira-kira gimana nih ayah? Udah berapa lama enggak lihat ayah? Banget. Ya paling gitu katanya nanti. Paling lari-lari bentar, udah. Nanti ya? Nanti pokoknya ntar aku operai terus aja, biar ayo lari, biar kerja. Yuk. Itu emang dari dulu suka ngajarin main bola, suka ngajakin tinju, pokoknya berbau olahraga ya, suka ngajarin. Dan ini udah sekian lama banget gak pernah main bola lagi sama ayah, dan sekarang akhirnya bisa main bola bareng. Dan sekarang ada Ali yang nanti aku mau ngajarin main bola. Ayo kita rasain musik. Ayo musikan dulu, nyalain musik dong. Riz Ali, Ali mau main bola ntar? Iya. Bola pertama kali ya? Iya.
Iya, tapi itu bukan MU. Bukan MU, bukan di Indonesia. Ali pertama kali main bola kan? Iya. VGU pertama di GBK punya kamu. Menang bola itu ya? Iya, itu pertama kali di GBK tuh. 2002. Pertama kali di GBK. Ini juga pertama kali Ali di Jis. Dia langsung Jis. Tapi belum ada bolanya waktu itu. Al bola. Al seumur dia. 2002, 5 tahun. Siap. Menjawab permintaan netizen, hari ini Al Eldul dengan formasi lengkap akan bertanding sepak bola dalam satu tim Dewa 19 bersama Ayah Dani. Dan gak tanggung-tanggung loh ya Besti, pertandingan sepak bola ini digelar di Stadion Megah Kebanggaan Jakarta International Stadium. Ulala. Selain musik, sepak bola adalah satu hal yang bikin Al Eldul kompak dari kecil. Dan Ayah Dani pun sangat mendukung hobi Al Eldul ini dari kecil. Menariknya lagi, Ali sekarang juga mulai tertarik loh buat bermain bola. Tahan, oke sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Tahan, 1, 2, 3. Luas, luas. Tahan. Roti. Oke, siap, tahan. Duluan, satu. Hai guys, saya telat. Saya tadi habis datang ke premier film Atisa. Tapi untungnya nggak telat-telat banget. Jadi ini baru main, agak semangat juga sih main di JIS. Kayaknya bagus tempatnya juga, ini nyaman banget ya, proper dan bersih, jadi bikin kita semangat. Kalau saya kan bukan main bola. Saya dulu, kalau nggak percaya, saya dulu kelas 6 SD juara 1 McDonald's Cup. Jadi kiper, sebelum kecelakaan tuh jadi kiper. Dapat pemain terbaik juga dulu. Bayangin tuh, udah kiper pemain terbaik. Tanya kalau gak percaya, tanya El. Tapi habis kecelakaan saya ganti profesi. Ganti posisi sebagai gelandang bertahan. Kalian mau lihat Pirlo main? Pirlo. Pirlo ya bro. Yuk, kita stretching. Soon ya. Siap.
kiri. Oke, senyum Al. Al, senyum. Nah, sekarang saatnya Ayah Dani dan Al Eldul merasakan langsung sensasi bermain bola di tengah kemegahan stadion terbesar di Indonesia. Sayang sekali di tengah serunya permainan, kakak Al mengalami kram. Semoga bisa segera baikan lagi ya kak. Soalnya momen yang sayang banget nih buat dilewatin. Main bola satu tim komplit bareng ayah, El dan Dul. Hey guys, masuk ke JIS tadi ya. Baru pertama kali kayak selain GBK main di stadium yang bener-bener atmosfernya tuh apa ya, berasa pemain bola gitu, jadi serius. 5 menit tepar tapi gara-gara alternarin. Apalagi kan udah lama juga gak main bareng ayah ya, gak main bareng ayam, kakak Al sih main, tapi aku jarang baca grup. Karena aku jarang baca grup, jadi gak tahu kalau main baru sekarang nih ngumpul sama teman-teman. Ya emang sih mau di panggung, mau main bola, yang penting harus jaga emosi biar staminanya nggak habis dulu. Ini ya, ayah masih kuat. Kayaknya kalau ayah tuh, dia tuh jiwa apa ya, jiwa gelandang jiwa gelandang lah, jiwa playmaker, jiwa pelatih, jiwa yang ngatur Al kiri, Al kanan, itu ayah. Tapi nggak nyangka juga ayah masih kuat staminanya. Padahal udah, nggak apa-apa, padahal udah 40 ya? 50 ya. Oke guys, jadi seperti itu Dewa di JIS. Kapan lagi kan main di JIS? Rumputnya bagus, stadionnya bagus. Waktu kemarin latihan bola sakit sini, terus sekarang pindah di sini. Otot kayak kram. Aku masih di skripsi biar gue lagi. Gimana pemainannya sama dia? Bagus, karena ada 10 teman yang lain. Ya kan main bola, 11-11. Kuat Al, bagus. Angkatannya bagus, Dul juga dari sayap kiri. Kayak Luis, siapa yang gondrong? Si Dul? Kribo tuh, yang Brazil. Luis, ya gitulah. Si Al juga stylish, cakep. El baru masuk. Dia jelajah, karena juga suka main di selebritis. Saya suka ketemu dia. Kanan kirinya juga cukup lumayan, hebat. Dari permainan Mas Dani, Al Eldul itu keren-keren banget. Maksudnya ini cuman fun, tapi dia semangat banget main bola, pokoknya keren. Aku baru lihat ini sih main Mas Dani, tapi kalau dari usianya yang dibilang cukup itu, dia di lapangan semangat, mainnya semangat banget, keren Mas Dani. Masih bisa main lagi? Masih bisa sih, coba ya. Apalagi kan main di JIS, jadi sakit nggak sakit, hajar terus totalitas tanpa batas demi sebuah kualitas. Wah. Saking semangatnya, sepatu kesayangan Dul sampai copot tuh alasnya. Terpaksa Dul harus keluar dari lapangan deh. Karena kurang pemanasan, kakak Al kram nih buat kedua kalinya. Get well soon ya kakak Al. Gol! Keren Al Rumi. Satu cetakan skor buat tim Dewa 19. Nah Besti, gimana? Udah terjawab kan permintaan kalian buat Al Eldul olahraga bareng Ayah Dani? Cucok kan? See you in the next content. Bye-bye.